Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Desa Sampora, lagi mau vaksin ya, kedua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ke Meja Banding. Di vlog kali ini saya akan share ke kalian ya. Kebetulan saya di sini lagi di Desa Sampora ya, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di sini saya lagi ada acara vaksin kedua. Mungkin teman-teman sudah vaksin semua ya. Semoga udah vaksin semua. Kalau saya baru ada jadwal untuk vaksin keduanya, jadi baru sekarang vaksin. Dan saya numpang di desa orang lainnya. Kebetulan kalau desa saya Desa Pendarasa, kalau ini Desa Sampora, Kecamatan Selimus. Oke, ikutin terus vlog hari ini. Semoga vaksin hari ini lancar dan tidak ada kendala apapun. Oke, coy. Dan bagi teman-teman yang belum vaksin, saya ingatkan buat teman-teman, segera vaksin. Itu aja. Coy, ikutin terus video vlog hari ini. Dan oke, gitu aja. Dari tim vaksinnya baru datang, ini Desa Sampora. Desa Sampora, Kecamatan Selimus, Kabupaten Kuningan. Kebetulan di sini saya mau vaksin kedua ya, booster ya. Tim dari vaksinnya baru saja tiba. Sekarang ukur jam 8.15. Dari pagi sudah antri ini, orang-orang udah banyak lagi ngantri. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Sekarang udah mulai ini tahapan pertama, dipanggil 20 orang antrian menuju masuk ke balai desa.
Kebetulan saya dapat antrian ke-57, teman-teman. Dapat antrian ke-57 nih. Ke-57. Jadi mungkin antrian ketiga ya. Saya dapatnya. Karena saya datangnya siang. Kalau yang lain mungkin dari pagi, dari jam 6, jam 7 udah pada datang. Ya, di sini saya lagi antri ya, teman-teman. Lagi tahap yang kedua maupun yang ketiga, mungkin bentar lagi saya mau masuk. Tapi di sini ibu-ibu lagi biasalah ribut masalah antrian mungkin ya. Dan lagi ada yang pendaftaran, juga ada yang mau langsung masuk tanpa antri dulu. Banyak sih problem yang terjadi ternyata di sini. Ya itulah, ikutin aja lah obrolannya, gimana obrolan orang tua lagi ngerebutin mau masuk, cepet-cepet selesai untuk kesini. Ya, di sini saya alhamdulillah sudah masuk nih, udah ke bagian giliran tahap 3 ya. Tadi 20 orang, sama sekarang saya antri yang ke-57 jadi 20 orang lagi. Alhamdulillah saya udah masuk dan tadi udah mengikutin, wah banyak percecokan antara ibu-ibu dan bapak-bapak ya di luar sana. Oke, di sini saya lagi video ini, teman-teman. Yang lagi divaksin itu sebelah kiri ya saya ya. Ini yang di depan video ini yang lagi divaksin, lagi disuntik. Terus yang sampingnya itu lagi dites darah ya, tensi ya, sama suhu. Jadi didata dulu suhunya dan tensinya berapa ya. Jadi jangan sampai kita vaksin dalam keadaan sakit atau keadaan tidak fit ya, karena itu bisa berpengaruh ya, bisa ditunda dulu untuk vaksinnya dan bisa dijadwalkan ulang. Jadi itu untuk pemeriksaan, untuk apa ya, untuk namanya kesehatannya dulu
Soalnya kalau untuk yang sakit mungkin ditunda dulu, belum bisa langsung vaksin walaupun udah jadwalnya vaksin ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sehat dan fit, yang tidak ada stres keluhan atau namanya penyakit ya istilahnya, atau keluhan panas, batuk atau yang lainnya, tensinya juga normal, tidak darah tinggi atau darah rendah, itu bisa langsung lolos ya, bisa langsung bisa ikut vaksin. Tujuannya supaya tidak terjadi apapun ya setelah vaksin itu. Jadi dipastikan teman-teman atau orang-orang yang mau vaksin itu keadaan sehat walafiat fit. Oke, di sebelah kirinya itu yang mendata setelah ditensi dan didata dan dites suhunya, baru masukin kertas ya, kertas yang tadi yang sudah data. Mungkin ngelampirin di sini, saya bawa KTP sama surat vaksin ya, KTP sama surat vaksin yang kesatunya. Jadi sekarang kan yang kedua, jadi itu mengambil surat itu baru bisa di tes suhu sama darah, langsung udah didata baru ngasihin ke yang mau vaksin ya, ini yang disuntik. Sana banyak orang yang udah antri ya, ternyata bukan di luar aja antri, di dalam juga udah antri banyak banget. Jadi bersabarlah, karena ini vaksinnya vaksin massal ya, jadi tidak perorangan, jadi mungkin lah begitulah, harus bersabar nunggu antrian ya. Di sini itu ini ya, tim dari medis lagi mau suntik namanya orang yang divaksin tuh, ada disuntik ya teman-teman. Yang takut disuntik mungkin jangan sampai lihat. Jadi kalau divaksin itu jangan lihat, takutnya enggak siap gitu ya. Yang sebelahnya itu biasa yang saya sebutin tensi darah dan pendataan. Oke. Ya, antrian semakin menipis, sudah sedikit lagi saya mau giliran tensi darah ya teman-teman, dan mau ini namanya vaksin. Jadi mungkin saya nggak videoin saya sendiri karena susah pegangnya, kebetulan saya vlognya sendirian, nggak ada yang pegang HP, dan ini juga ngambil video juga belum izin. Jadi mohon maaf kalau saya nggak videoin langsung ya. Dan saya lagi duduk dulu sampai nunggu antrian selanjutnya. Oke teman-teman, oke teman-teman, saya udah divaksin nih. Aduh, lumayan sakit. Sekarang arah pulang. Gitu aja vlog hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan komennya. Bye bye. Dan ini saya udah dapat suratnya nih, surat vaksinnya. Jadi vaksin ke satu, vaksin kedua ya, jadi mungkin udah semuanya. Oke gitu aja teman-teman, dan saya ingetin teman-teman yang belum vaksin silahkan vaksin, dan yang sudah vaksin ya sudah melaksanakan program dari pemerintah ya. Gitu aja.
Teman-teman jangan lupa tonton terus Kemeja Bandi dan vlog-vlog yang terbarunya, feed-feed yang terbarunya. Dan salam dari saya, salam Kemeja Bandi. Bye-bye. Bye-bye.